Ayam serundeng, ini enak banget dimakan pakai sambal terasi sama kol goreng sama nasi uduk juga. Mantap banget, lihat ini. Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption ya. Ini aku haluskan dulu semua bahan bumbu halus. Kasih minyak biar gak seret. Terus kita blender deh. Udah halus, kita tumis di minyak panas sampai harum. Masukin daun salam, daun jeruk, aduk rata. Terus masukin ayam, aduk rata sampai berubah warna. Kasih air, kasih garam juga ya. Masak sampai menyusut kayak begini. Terus kita panasin minyak, goreng sampai dia kecoklatan. Masukin juga bumbunya yang tadi. Ini buat serundengnya ya bun. Udah matang kita angkat, tiriskan. Aku masaknya pakai multi pan dari Idealef. Dia praktis banget, bisa langsung ditirisin nih bun. Sama kompor induksi dari Idealef juga. Elegan dan gampang banget cara pemakaiannya. Jadi deh ayam serundengnya, yuk cobain.